Good evening, everyone. Can you hear? Can you hear me? Okay, while we wait for your friends, so I will take an absence now. Give me a minute for open your attendance list. This is our fifth meeting, and we still have Martija, Mbak Rahmawati. Yeah, there are two people. Okay. All right. Do you know where is the other students? Still working? Okay. So we can start. Okay. So before we go into our lesson tonight, let me review one thing that we discussed last Sunday. Mbak Sopika just come. Mbak Sopika. Okay. So, Mbak Yunita Sari. So, Mbak Rianti ya, Mbak Riri asks how to differentiate the meaning of get along with someone and get along. So kemarin kan Mbak Yunita Sari yang apa ya mempresentasikan yang slide dan topik yang terakhir ya. Bagaimana membedakan mengartikan get along yang artinya bergaul dengan baik sama pergi bersama-sama. Masih ingat nggak? Oh iya itu. Iya. Nah, jadi cara membedakannya itu, kalau ada kalimat get along with someone, itu baru artinya kita bisa terjemahkan menjadi bergaul dengan baik. Nah, tetapi ada lagi get along ini banyak artinya, nggak hanya ini aja artinya, ada lagi arti yang lain. Get along itu kalau itu sama artinya dengan hangout. Hangout itu artinya pergi bersama-sama. Jadi kalau misalnya di dalam satu kalimat ada padanan ada satu klausa terdiri dari get along with someone. With, get along with itu artinya bergaul dengan baik. Kalau tanpa with itu artinya pergi bersama-sama. Do you get along? Apakah mereka pergi do they get along? Apakah mereka pergi bersama-sama? For example, like in number one, please differentiate this sentence, these two sentences, number one and number two. Like number one, it's impossible to get along with him. Verb phrase plus with. Kalau ada kata with-nya, itu artinya bergaul dengan baik. Kita terjemahkan kalimat pertama seperti ini. Itu sangat tidak mungkin untuk
sangat tidak mungkin berteman dengan dia. Itulah arti dari kalimat pertama. Dan kalimat kedua, they seem to be getting along fine. Gak ada with-nya di sini. Hanya verb phrase-nya aja, tanpa with. Jadi di sini arti yang di kalimat kedua, barulah kita terjemahkan, mereka tampaknya baik-baik saja. Atau tampaknya, di sini nggak pergi bersama-sama ya, tapi karena ada kata fine. Tapi makna konteks dari konteksnya ini, mereka, hubungan mereka, mereka sering pergi bersama-sama, jadi ke hubungan mereka tampaknya baik. Nah, dari sini kita bisa bedakan yang mana kita bisa terjemahkan menjadi pergi bersama-sama, yang mana bisa kita terjemahkan menjadi bergaul dengan baik. Oke, sampai sini sudah bisa dimengerti. Intinya kalau tanpa wish, kalau dengan wish itu diartikan bergaul with someone. Iya, tapi di sini yang kalimat kedua ini, karena kan yang di biskuit ini ada loss of meaning di target language, disesuaikan dengan iya konteksnya, karena ada kata fine. Jadi bisa kita hanya terjemahkan menjadi mereka tampaknya baik-baik saja. Nggak pergi bersama-sama karena ada kata fine-nya di sini. Jadi loss, dia nggak loss of, ya loss of meaning. Karena dia sudah meaning itu udah, dia nggak loss of meaning, tapi meaningnya itu masuk ke kata fine-nya ini. Hubungan mereka baik-baik saja. Jadi kita di sini kalimat kedua tidak terjemahkan menjadi pergi bersama-sama, tapi dalam exercise yang kita bahas hari Minggu kemarin itu nggak ada kata yang diikuti setelah getting along kan, berarti itu artinya pergi bersama-sama atau hang out. Oke, bisa dibedakan sampai sekarang? Bagaimana, Mbak Evi? Yang penting lihat konteksnya juga. Iya, lihat konteksnya saja. Oke, Mbak Alfi sudah datang. Mbak Evi, Mbak Kristina. Belum ya, Mbak Kusmiati. Mbak Sopika, Mbak Yunita. Mbak Wiwit. Tunggu ya, saya absen sekali lagi. Mbak Alfi, Mbak Evi, Mbak Kusmiati, Mbak Kusmiati, Mbak Martija, Mbak Rahmawati, Mbak Rianti, Mbak Wiwit, Mbak Yunita, Mbak Sofika. Oke, sampai sini nggak ada yang perlu ditanyakan perihal pertemuan kita hari Minggu kemarin. Ada nggak yang mau ditanyakan lagi? Okay, now we're going to discuss about our module. Yeah, our module 3 and module 4. So tonight we start to learn how to translate text of Indonesian language to English language. So before we start to learn how to translate it, we need to identify what the characteristic of Indonesian language. So here I already point out that Indonesian language typically uses incomplete grammatical structure. Kalau biasanya grammar in Indonesian language itu diawali subjek, predikat, objek, sama keterangan. Nah, tapi kenyataannya di dalam teks itu, apalagi teks majalah, koran, itu biasanya tidak lengkap. Kadang subjeknya itu tidak ada dalam satu kalimat, langsung diikuti oleh predikat. Nah,
Itu harus kita sudah antisipasi sebelumnya. Waktu kita mau terjemahkan ke dalam bahasa Inggris, ikuti grammatical structure in English language. Harus diikuti, yang harus diawali dengan subjek dan predikat. Kalau misalnya di bahasa Indonesia nggak ada subjeknya, kita harus tambahkan subjeknya di bahasa Inggris waktu kita terjemahkan. Oke, we can see on page in our book on page 3.6. On page 3.6, like if you see the text Revolusi Pertanian, please point out the last sentence. Para arkeolog menamakan periode saat pertama kali orang mulai menetap di suatu tempat dan bertani, ketimbang memanen tanaman liar dan berburu abad Neolitikum. Okay. Not this one. I get the other example, like in, okay, in text 2, 3.7. Can you see? Yeah. Please see the first sentence. Setelah revolusi Neolitik, terjadi suatu evolusi yang panjang terhadap keterampilan dan metode bertani. Nah, setelah Mbak membaca kalimat pertama ini, ada nggak kekurangan dari kalimat ini? Kalimat pertama ini. Ada nggak yang kurang? Ini kan jenis kalimat, iya, kalimat panjang. Kan? Setelah revolusi Neolitik itu seharusnya setelah koma itu harus ada subjek kan. Nah, di sini langsung diawali dengan predikat kata terjadi. Nah, bagaimana teman-teman mengantisipasinya waktu menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris? Ayo, bagaimana? Nah, harus perhatikan yang mana subjeknya di sini. Menurut Mbak Martija atau Mbak Kristina, udah datang ini Mbak Kristina ini, saya tandai orangnya. Iya, menurut Mbak Evila, Mbak Evila yang sekarang lagi on. Bagaimana Mbak mengantisipasinya saat mau menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris? Ya, Kak Denis, apa? Lihat subjeknya yang mana dulu? Iya, di dalam kalimat pertama ini yang mana subjeknya menurut Mbak? Evolusi ya. Suatu evolusi yang terjadi suatu itu objek, Mbak. Revolusi Neolitik itu. Terjadi suatu evolusi yang panjang terhadap keterampilan dan metode bertani. Nah, kalau nggak dapat apanya, iya, kalau nggak dapat itunya, ini kan terjadi, itu di dalam teks bahasa Indonesia itu menandakan bahwa kalimat itu kalimat pasif atau aktif. Aktif. Yakin, Mbak? Nah, ingat kalau dalam bahasa Indonesia kalimat aktif itu predikatnya itu selalu diawali dengan imbuhan me. Nah, kalau ter sama atau ber, me, ber, tergantung kata dasarnya apa. Kalau ter, di itu apa? Kalimat apa? Menandakan kalimat apa? Pasif. Nah, cara mengantisipasinya itu bisa kita ubah strukturnya dari kalimat pasif ke aktif dalam bahasa Inggris. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Tentukan dulu mana objeknya. Yang mana objeknya, Mbak Evi? Keterampilan dan metode bertani.
Nah, ini objeknya lumayan panjang ya. Suatu evolusi yang panjang terhadap keterampilan, terhadap itu udah kata kata preposisi, kata depan. Jadi itu merupakan keterangan yang diawali, kalau udah diawali dengan kata depan, preposisi, itu udah keterangan tuh, kata setelahnya. Berarti kata objeknya itu bisa kita simpulkan, itu kata suatu evolusi yang panjang, itu satu frasa nomina. Nah, bagaimana cara mengubahnya ke kalimat pasif, aktif di dalam bahasa Inggris? Ayo, Mbak. Dicoba. Mbak Evi. Dari suatu evolusi yang panjang terhadap keterampilan dan metode bertani terjadi setelah revolusi neolitik gitu ya. Baik. Iya, benar. Coba ulang lagi, Mbak. Suatu evolusi yang panjang terhadap keterampilan dan metode bertani terjadi setelah revolusi Neolitik. Kalau di dalam bahasa Indonesia memang terdengar tidak pas, memang lebih cocoknya dibuat kalimat pasif. Tetapi kalau dalam bahasa Inggrisnya, coba langsung ke kalimat bahasa Inggrisnya, Mbak. Evolusi itu evolution. Yes, evolution. The evolution. Yang panjang, jangan lupa diterjemahkan adjektifnya. Cara menerjemahkannya yaitu dengan menukar posisinya ke depan. Along. Sorry. Along evolution, gitu ya. Evolusi itu maknanya itu perubahan kan, perubahan yang panjang, berkaitan dengan waktu. Jadi kita bisa bilang a long period. Period itu menandakan waktu. A long period of evolution. Pakai noun plus of plus noun. A long period of revolution. Evolution, ya. Terjadi. Bahasa Inggrisnya apa? Terhadap bukannya ini dulu ya? Apa kita ubah sampai berapa dulu? Oh, itu keterangan tetap posisinya di belakang, di akhir kalimat. Jangan jadi, lupa subjek plus predikat plus keterangan. Jadi predikatnya tetap harus beriringan dengan subjeknya. Harus diikuti oleh subjeknya, harus bersama. A long period of evolution. A long period of evolution terjadi bahasa Inggrisnya. Ya, yeah, you can try to check your dictionary. Happen. Happen. Yeah. Happen after revolution Neolitik. Oh, tunggu. Setelah revolusi Neolitik itu kan kalimat apa ya? Anak kalimat yang tidak bisa berdiri sendiri. Itu posisinya tetap sama. Jangan diubah, semuanya. Tapi induk kalimatnya yang diubah. Berarti terjadi terhadap keterampilan dan metode bertani gitu ya. Iya. Oh, iya. Happen. Berarti awalnya Mbak terjemahkan dari kata setelah revolusi Neolitik dulu. After revolution Neolitik. Iya. Period of revolution happen to metode bertani. Apa sih? Skill ya. Keterampilan apa bahasa Inggrisnya?
skill, skill, Skills. and itu apa? Funding method. Farming method, ini kan frasa nominal, ya kan? Kata benda utamanya di mana ini, menurut Mbak? Bertani, Iya, bertani. ya. Keterampilan dan metode bertani. Jadi posisinya tetap tetap sama, karena ini frasa nominal. Frasa, ingat, itu kumpulan kata yang terdiri dari dua atau lebih kata Jadi benda. skill, skill and method, apa deh? Bertani. Skill and method farming. Yes. Berarti terjemahannya menjadi after revolution Neolithic. After revolution Neolithic, a long period of after, sorry, this is revolusi Neolitik Bisa ini. nggak tuh, Miss? Neolithic Revolution. Ya, karena ini Atau the Neolithic Revolution gitu misalnya. ya, karena ini kata kata apa? Noun phrase, frasa nomina, jadi ya diterjemahkan diterjemahkan susunannya ditukar. Jadi after the Neolithic Revolution, a long period of evolution happened in the skills and methods in farming. Oke? Itu yang pertama. And remember that a long sentence in source language, Indonesia typically have a long sentence, could be cut into two or more short sentences in the target language. Ini yang bisa kita antisipasi kalau kita temukan di kalimat, biasanya itu kalimat bahasa Indonesia itu selalu panjang ya, sampai kita pun bingung yang mana udah Yang subjeknya, mana juga verbnya, berarti kan kata beda kerjanya. dengan bahasa Inggris, kalimatnya panjang. Iya, kalimat panjang. Nah, di bahasa Inggris itu kita bisa pisahkan menjadi dua kalimat, ya, untuk memberikan menuliskan kalimat yang efektif. Dalam bahasa Inggris biasanya itu kalimatnya selalu selalu singkat, ya. Singkat, kalaupun panjang itu ada kata sambungnya. Nah, jadi salah satu cara itu kita bisa pisahkan menjadi dua kalimat. Oke? And also enhance your vocabulary knowledge related to the topic of the text. Nah, kita bicara soal pertanian. Dan satu kata itu maknanya itu bisa sangat banyak. Jadi kita harus hubungkan ke konteks bacaan yang sedang kita terjemahkan. Oke? Jadi kita harus banyak-banyak mengumpulkan padanan kata dalam target language, ya. Satu kata di source language itu kita banyak meaningnya, jadi harus kita harus mengingat semuanya itu, oke? And then we can try to, discuss the exercises in module 3, pertanian 1. Please open your book on page 3.6. Kita bahas dulu halaman halaman 3.6. Sudah dibuka semuanya? Oke. Jadi coba lihat, perhatikan kalimat terakhir, para arkeolog menamakan periode saat pertama kali orang mulai menetap di suatu tempat dan bertani, ketimbang memanen tanaman liar dan berburu, abad Neolitikum yang berarti abad batu baru. Ini kan panjang kan satu kalimat ini. Nah, kita tentukan dulu subjek dan predikatnya sebelum menerjemahkan, supaya saat menerjemahkan kita sesuaikan dengan grammatical structure in English language. Nah, coba tentukan yang mana subjeknya, yang mana predikatnya.
Mbak Rianti. Mbak Rianti, are you on? Are you there? Miss, Okay, can you Indra. try to identify where is the subject and where is the predicate in the last sentence? In the first Last paragraph? sentence. Modul 3.6 ya, Miss? Yes. Yang Inggrisnya tuh Mandarin, Mandarin. Yang Bahasa bahasa Indonesianya, Indonesianya Miss. dulu. Yang bahasa Indonesianya dulu. Yang mana subjeknya, yang mana predikatnya? Yang revolusi pertanian itu ya, Miss. Yes. Paragraf pertama. Yes. Langsung ke lihat, perhatikan, perhatikan kalimat terakhirnya. Kalimat terakhir. Para arkeolog menanamkan periode saat pertama kali orang mulai menetap di suatu tempat dan bertani. Subjeknya para arkeolog ini, Miss, subjeknya. Predikatnya? Predikatnya para arkeolog menanamkan. Menanamkan bukan. Menamakan. Menamakan. Menamakan, ya kan? Ya, Kemudian menamakan. objeknya mana? Objeknya para awam menekan periode saat periode obat objeknya periode saat pertama kali orang menulis Coba perhatikan sekali lagi. Para arkeolog menamakan itu subjek dan predikat. Periode saat pertama kali orang mulai menetap di suatu Iya. tempat dan bertani Tempat ketimbang dan memanen bertani. tanaman liar Ini. dan berburu abad Neolitikum yang berarti abad batu baru. Ya, abad berarti ini, Miss. Abad Neolitikum yang objeknya. Yes. Berarti objeknya abad Neolitikum. Dari kata periode sampai berburu itu namanya apa? Itu oh, Itu namanya support maaf. kata Penjelasannya. keterangan yang menjelaskan kata benda Pendukungnya kalau abad Neolitikum. ini. Right? Jadi kita cara menerjemahkannya satu persatu itu yaitu kita pisahkan dulu mana subjeknya, mana predikatnya, tentukan kalau menemukan kalimat yang panjang sehingga dapat memudahkan kita untuk menerjemahkan dengan tepat dalam bahasa target. Oke? Ya, that's it that I want to point out for this text. Then if we move to the next okay. So it become like this. Okay? Itu satu persatu. The archaeologists call the period bla 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 Neolitik. Berarti ya, berarti ini sudah padanannya sudah tepat ya, menamakan diartikan call. Ya. Jadi perhatikan kelas katanya. Oke. Jadi perhatikan kelas katanya, terjemahkan satu-satu berdasarkan kelas katanya. Oke. Like this. Subjeknya the archaeologist, predikatnya call, keterangannya menjelaskan Neolitik itu the period sampai ya, the period bla 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 bla, ya, the period that people begin to settle in one place and objeknya itu Neolitik. Oke? Okay? Berarti kalau di sini keterangannya itu bukan di belakang ya, Mi? Keterangan dalam iya, keterangannya bukan nggak selalu di belakang di akhir kalimat, tergantung posisi di kalimat di bahasa sumber. Oke? Oke. Iya. And then we move to analyze paragraph 2 on page 3.7.